Halo guys, nama gue Tari. Ini first time-nya kali gue nge-vlog dan di sini gue bakal bagiin kisah tentang perjalanan hidup gue. Dan inilah kisah gue. Nama gue Mentari. Gue anak tunggal dan baru aja lulus dari salah satu SMA favorit di Jakarta. Besok adalah hari penentuan gue lolos atau enggak di jalur undangan perguruan tinggi negeri. Dan gue gak sabar banget nunggu hari esok. Lagi nih. Ya Allah, gue deg-degan banget nih. Udah jam 2 nih. Ya Allah, gue deg-degan banget nih. Yeay, gue keterima. Yeay, kita sama. Yeay, gue keterima di Bandung. Sabar ya, Ri. Sabar ya, Ri. Sabar ya, Ri. Thank you.
banget bisa kuliah kayak teman-temanku yang lain. Tapi nggak mungkin ninggalin ibu sendirian. Waalaikumsalam, Lia. Gimana pengumumannya kemarin? Lulus kan, pasti? Iya, Lia. Alhamdulillah, aku lulus. Oh, alhamdulillah. Berarti jadi dong nyesel aku. Akhirnya, kita bisa sekampus. Iya, tapi kayaknya aku gak bakal ambil deh, Lia. Kamu tahu kan kondisi aku di rumah kayak gimana? Udah gitu aku harus jagain ibu. Lagian kayaknya aku gak bakal bisa nanggung dia hidup di sana. Jadi kayaknya aku bakal nyari kerja aja deh. Ya, ya sabar ya, Ri. Kamu pasti kuat deh. Oh iya, by the way, ayah aku kan punya coffee shop nih. Kamu mau gak kerja di situ? Tapi kan aku gak bisa bikin kopi, Lia. Iya, nanti diajarin kok. Nanti aku bilangin ayah deh, oke? Okay? Oh, Lia, ya ampun, makasih banyak ya. Serius, makasih banyak. Iya, sama-sama. Dulu ya, aku mau bilang ayah. Assalamualaikum. Dadah, waalaikumsalam. Cantik. Hai. Udah lama yang ketemu. Iya. Gimana? Wah, yakin gak jadi ngambil kuliah? Iya, gue yakin banget. Pokoknya gimana caranya gue harus bisa dapetin kerja biar bisa bantu mama gue. Lo udah siap buat kerja hari ini? Iya, gue siap. Terus gimana? Tapi ada gak lowongannya? Bisa banget. Gue udah ngomong sama ayah semuanya. Ntar lo tinggal kerja aja. Oke. Tapi gue bisa kerja mulai hari ini? Bisa banget. Nanti lo langsung sana. Terus nanti lo tanya-tanya aja sama baristanya, kan lo baru nih, belum ngerti apa-apa kan? Nah, santai aja, pokoknya lo enjoy selama kerja di sini. Oke? Okay? Oke, doain gue yang terbaik. Balik dulu ya. Coba dulu. Dadah. Tell me the same.
At the intersection, praying for the back then, to save you from the right now. Nah, itu dia kisah perjalanan hidup gue. Intinya, lo pasti bakal mempunyai rencana yang baik buat kita, dan semoga gue bisa menginspirasi kalian. Dan kalau misalnya gak seru, maaf ya, maklum, Yubi. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. This ain't all.